Dia decline. Jadi dia kata dia pandai. Dia cakap awak dia pandai? Saya tanya dia, pandai tak nak lah. Nah. Eh, ingat. Lepas tu dia kata ingat dia bodoh sangat ke dia? Dek, line awak problem, dek. Aryan. Sinilah. Line problem. Kita tunggu. Huh, akhirnya. Oh, hey, dia percaya line. Tadi kau kata pandai sangat. Bukan, cari hutang salah. Hah? Dah, pandai. Tak ada line, tak ada. Dah. Kau nak bergaduh ke kau nak live sekarang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dil, awak punya line okey. Seremban punya line ni, aduh. Alah, tak kira. Saya kat rumah mak ah. Jap, saya start ke apa? Tak, ni okey. Saya kat rumah mak ni memang problem sikit line. Habis macam mana nak naik motor patah balik pergi rumah awak? Ni okey, sekarang okey tak? Haa, ni sekarang okey. Haa, okey. Ada yang punya mana? Saya pun pakai hotspot kat rumah ni. Oh, patutlah pun. Gaji ibu-ibu pakai hotspot je, aduh. Line saya problem. Baik, terima kasih kepada Zakwan Adha dan juga Aidil Zafwan. Kedua-duanya beranak pada tanggal 3 Ogos 87. Jadi arti kata lain yang abang keluar dululah. Lepas tu adik keluar. Ingat tak pukul berapa keluar, Aidil? Pukul berapa tak ingat. Tapi rasanya mak cakap apa waktu mantai. Mantai. Air raya Aidil Adha. Jadi Aidil Adha tu Zakwan Adha tu ada kena-mengena lah. Aidil Adha lah. Tak lah, Aidil Zakwan Adha. Okay. Tahniah ucapkan kepada dua-dua orang. Tengok lag. Aryan! Saya cakap dengan Aryan janganlah pergi sana. Line teruk. Okay. Dia tengok dia, line dia ni. Lain dia teruk. Aryan, janganlah pergi jauh-jauh kejap. Dia nak. Okay. Boleh, Lain. Ha? Okay. Baru tak cakap apa lagi, 4,000 dah orang tengok. Gila lah. Dia pasal Hafizal. Cantik sikit. Okay. Sebab Hafizal dia live bukan orang biasa-biasa. Orang nak tengah live ni, orang nak tengah soalan ni. Okay. Aidil, imagine kan abang julang Piala Liga Super, adik julang Liga Premier. Masa tahu kejuaraan Negeri Sembilan tu, awak terfikir tak benda ni, Aidil? Tak terfikir pun sebenarnya. Pertama kali, tahniah kepada pasukan Negeri Sembilan yang telah menjuari Liga Premier. Dan bila tahu Negeri Sembilan kejuaraan Negeri Sembilan tu, 10 tahun ni. Dah lama kan tak dapat kan 10 tahun. Tak terfikir pun sama ada adik sebagai ketua pasukan Negeri Sembilan akan menjulangkan piala tu. Sebenarnya, terfikir yang bahawa adalah Negeri Sembilan sahaja yang maksudnya nakkan Negeri Sembilan mendapatkan kejuaraan lah. Maksudnya dah 10 tahun kan tak dapat. Tak terfikir pun sama ada adik main Negeri Sembilan pasal nak juara tu ke ataupun ke. Okay, Zakwan, kalau kita tengok berpisahnya hampa dua orang ni ketika Zakwan di JDT, Aidil di JDT, masa tu boleh kita ceritakan sikit macam mana, siapa yang tak bagi keluar, siapa yang meleraikan ikatan adik-beradik ni untuk keluar?
Zakwan. Macam mana? Ha? Tak, masa nak awak nak belah daripada JDT tu. Belah. Ha. Maksudnya awak nak tak, awak nak keluar lah. Awak nak keluar daripada JDT. Abang kata apa? Bang, sorry bang, last yeah. Ni problem. Macam mana kali lagi bang? Okay, masa awak nak keluar daripada JDT. Okay. Masa tu macam mana awak bincang dengan Aidil? Bincang eh? Ha. Oh, tak. Time saya bukan belah lah, saya keluar daripada JDT. Time tu pun saya main dengan JDT 2. So saya cakap dengan abang, saya cakap saya nak main Super League balik. Line okey tak? Teruk, line teruk. Line teruk kan? Line sangat teruk. Ni, Ninggi 9 dah fasa 4 kan? Haa. Suruh pergi kedai mak. Sayang. Dia kalau... Dia pakai wifi mak. Dia pakai wifi rumah dia. Bang, bagi saya 5 minit, saya berdesut balik rumah. Baik, pergi balik sekarang. Ah, kejap. Sini lain problem ah, kejap. Ah, keluar cepat. Tak, awak tunggu. Awak tunggu. Ah, kalau ada habuan saya awak... Saya jarang ni nak live dengan orang ni, tapi Hafizal Ahmad punya ni kan. Dil, okay Dil. Musim 2021 Dil. Kalau lihat perjalanan lepas tu dengan collab Malaysia lagi, jadi macam mana anda awak lihat 2021 ni? Untuk tahun ni perjalanan kerjaya bola sepak saya seperti biasalah. Alhamdulillah masih lagi diberi rezeki untuk mendapat kejuaraan kali ke-8 untuk Liga Super. Alhamdulillah. Dan untuk skuad kebangsaan juga, hari ini baru keluar list untuk dipanggil untuk menteri skuad kebangsaan. Alhamdulillah masih diberi kepercayaan untuk saya mewakili kebangsaan, dan saya harap saya akan beri yang terbaik lah dalam kiri bola sepak saya sini dan diri saya sendiri lah. Kalau kita lihat juga Dil, kebanjiran pemain-pemain muda ni kan, ramai pemuda-pemuda ni kan. Persaingan macam mana Dil? Kalau tengok nama-nama yang dipanggil pada kali ini, banyak pemain muda yang coach Tan panggil. Saya rasa satu persaingan yang bagus untuk pemain-pemain muda. Dan masanya telah tiba untuk mereka show something kepada rakyat ataupun penyokong-penyokong negara lah, bahawa mereka selayak-layaknya untuk mewakili skuad kebangsaan, dan saya harap mereka pun dapat beri aksi yang terbaik untuk game pada akan datang. Okey, balik pada kejuaraan ke-8. Walaupun itu mesti abang ada interview Tengku Mahkota Johor, disiplin adalah kunci kepada kejayaan JDT ya, selain daripada urusan yang mantap. Anda lihat sendiri bagaimana anda lalui sepanjang anda berada di JDT. Betul. Kalau seperti semua orang dah tahu, di JDT disiplin adalah satu benda yang penting untuk kami sebagai pemain. Kalau kita tak mementingkan disiplin, saya rasa sesiapa pemain yang tak mementingkan disiplin, saya rasa mereka tak boleh memikul tanggungjawab sebagai pemain JDT. Okay. Yang senior yang best yang awal ya. Kunalan, awak, Topot, Mae, Toli. Yang awal lah, yang season awal lah. Izham Tamizi. Apa lagi? Hazwan lepas tu kan. Hazwan lepas tu. Yang itulah yang Falisas. Padisas. Jadi sebenarnya nak duduk di JDT kena tahan segala-galanya lah. Dari segi mental, I mean
mental dari segi pemain dengan management. Management dah bagi yang terbaik, player je kena deliver. Stadium baru semua, dah main di ACL. Benda ni susah nak dapat. Sebagai pemain, anda dah merasai ni, Dil. Komen sikit. Betul. Kita kena bagilah apa yang management telah bagi kepada pemain-pemain. Apa yang management telah jaga kita. So, kita kena bagilah segala-galanya. Maksud saya, apabila kita diberi kepercayaan untuk bermain, kita bagi segala-galanya. Kan? So, sebab macam saya dah lama bersama Tuan Ku Mahfud Tujuh, kan? Masuk ni dah 9 tahun. Dan Tuan Ku Mahfud Tujuh dia beri segala-galanya. Kalau kita tengok, kalau saya selalu bersama melihat Tuan Ku Mahfud Tujuh, hari-hari boleh dikatakan Tuan Ku bersama kami. Di Padang, hari-harilah kita tengok, kita lihat. So, Tuan Ku memberikan segala-galanya. Why not kita pemain JDT, tak boleh bagi segala-galanya. So, betul. In JDT simple je, simple. In JDT, you bagi apa yang segala-galanya, insyaAllah kekal lah, insyaAllah. Okay, ketiadaan beberapa nama-nama besar dalam national team, senior lah, senior player eh. Adalah Apek, ada 2-3 orang lagi Apek dan sebagainya. Macam mana lihat kolab kali ni anda nak membimbing pemain-pemain muda ni? Sama je, saya seperti sebelum-sebelum ni, saya hanya memberi guide kepada pemain-pemain muda lah. Buat apa yang perlu, jangan buat apa yang tidak perlu. Selebihnya mereka dah dewasa, masing-masing dah dewasa. Masing-masing bukan budak-budak lagi eh, dia orang dah berkumpul. Cuma saya sebagai seorang senior, hanya boleh bantu mereka lah. Pengalaman apa yang saya ada. Sebab saya awak, sebab awak dah lalui benda tu masa awak zaman muda main dengan senior. So benda tu banyak bantu lah dia. Banyak bantu. Dia dulu bila saya masuk senior team bersama dengan senior masa tu ada Syukwadan, Indah Putra, nama-nama besar yang masih ada sekarang ni. Masa tu bila kita bersama dengan senior, that time saya fikir yang saya nak main bola jauh, nak long. So kita kena ikut lah apa segala yang senior buat, kita kena ikut. Kalau kita tak boleh buat, senior boleh buat, maknanya kita kena ada rasa perasaan malu. Kenapa kita sebagai junior tak boleh buat? Saya harap pemain-pemain junior juga masa sekarang ni, mereka pun ada rasa macam tu lah. Tak, daripada rumah muak pergi rumah dia, bukan jauh pun. Ada Roblox. Dia punya kalang kapuk tu kan, tadi tu, dia menutup. Dia kalut. Dia kalut. Injek okey tak? Injek pun kan? Alhamdulillah, okey. Jadi, kongsi sikit, kenapa, pasal apa nak pakai nombor 7 lah? Nombor lain, apa signifikan nombor 7? Tak ada apa pun, cuma dah lama, saya sejak 20 main squad junior, bawah 23 dah pakai nombor 7. So nak dijadikan cerita, 7 tu masih main dengan 9, awal-awal season masa tu saya junior. Ada nombor 7 tu senior pakai lah. So saya tak boleh nak kacau senior punya nombor. That time saya pakai nombor 27, tak silap saya nombor 27. Bila saya dah lama sikit dengan Negeri Sembilan, nombor 7 tak ada orang pakai, saya ambil lah. Ambil pakai. Kekal sampai sekarang. Bukan kata ada cerita dia bisa balik nombor 7 tu, tak ada apa lah. Tak adalah, saya bukan Ronaldo. Awak dulu satu kelas dengan siapa? Masa sekat Bukit Jalil? Bola. Kelas. Satu kelas? Play bola ke apa? Play bola. Play. Kalau bukan play bola pun? Rasanya dah tak main bola kot. Budak-budak sekarang saya masih ada yang dah jadi polis. Ada yang dah kerja dekat apa, show apa, minyak punya, oil and gas. Pelantar minyak, oil and gas. Dahsyat lah. Tapi awak ni, yalah, saya ni terlibat dengan
keluarga Pak Razak ni kira lama lah. Lama. Cerita dia. Lama, sangat lama. Daripada sangat masa tu abang anak first eh? Anak first. Lama. Daripada saiz 33 seluar sampai sekarang lama. Sampai saiz tu sampai saiz tu bertambah lah. Tak banyak okay. Lah. Okay. Eh banyak. 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 Oh. Sembang pumpam. Ha? Dia tak tahu buka lah apa dah. Ha? Ha. Alah kali tu lah. Saya masaklah. Okay. Okay bang, saya keluar dulu lah. Dah lama dah ni. Kita punya perjanjian satu jam tau. Okay. Information kita bagi sekejap. Adik, ah. Tadi kita dah tanya dia pasal musim 2021 kejuaraan JDT yang ke-8 tapi Negeri Sembilan pula awak struggle. Abang ingat lagi masa musim, awal musim kita sembang. Tak apalah bang. Kalau tak ada team dulu, saya memang nak balik Negeri Sembilan, nak jadi mak. Jadi doa mak tu memang makbul lah. Ha? Betul bang. Champion Negeri Sembilan. Betul. Memang miracle lah. Doa mak tu sebenarnya tajam. Orang cakap kan doa mak ayah tu tajam sebenarnya. Saya balik sini pun memang rasalah berkat doa mak tu sebenarnya sesuatu yang orang kata kalau kita percaya, saya rasa benda tu ajaib lah. Ajaib untuk kita. Sebab bila kita dekat dengan dia, kadang-kadang kita selalu kita telefon. Macam saya dengan abang, bila duduk jauh, dulu saya main Kedah, kita telefon lah. Sebelum nak game, telefon. Lepas abang telefon, saya pula telefon. Tak mak doa. Sekali game tu, just cerita lah, sharing lah. Dan itu saya lawan JDT. Final lah, final Kedah. Lepas abang telefon, saya telefon. So abang rasa apa jawapan mak? Kalau abang ideal, telefon mak, doakan dia bagi menang. Lepas tu saya pula telefon mak, cakap doakan bagi menang. Agak-agak apa jawapan mak? Bagi draw lah. Mak cakap apa? Mak, dia... Mak tergelak je lah, dia pun tak tahu nak cakap apa. Nak jaga hati. dia nak jaga hati. So kita ni yelah dia kata okeylah mak doakanlah. So jawapan ni dapat lepas game dapatlah jawapan. Siapa yang menang tu mak doakanlah. Eh mati menang. Masa tu Atan dengan Kak Long apa semua macam mana? Semua dia orang semua family buat JC 2. 2 di sebelah JC sebelah Kedah. Okey, balik pada soalan tadi ya. Negeri Sembilan TikTok tanya. Awak rangkul piala, abang rangkul piala. Abang ada sentimental sikit. Bila malam tu abang buat nadi bola, bila awak pegang piala, lepas tu keluar poster awak dengan abang, dua poster tu kan. Abang ada sentimental sikit. Bayangkanlah kalau arwah ada kan. Ya Allah ya Tuhanku. Dia akan bercerita. Itulah arwah. Yang kita kenali. Betul, okay. Abah ni dia memang kalau bab bola ni bang, dia memang macam nak cakap. Kalau dulu kita orang daripada bola daripada kecil, kita orang main MSSM, ingat lagi main dekat Perlis bang. Tahu-tahu dia sampai tengah malam bang, pukul 3 pagi dia sampai. Dia datang sampai sana. Dia main dengan mak lah. Dia datang dengan mak. Arwah ni dia, kalau sembang pasal korang ni, satu hari kadang-kadang, kan, boleh jadi 3 kali call lo. Tapi arwah Pak Razak, nak tunggu dia senyum tu, ambil masa sikit lah, sebab dia punya mata tu, kan? Kalau dia borak. Dia susah nak gelak, bang. Haa. Pak cik, kalau duduk dengan dia lu kena serius. Lawak tu kena tunggu time nak masuk baru boleh buat lawak. Dia masuk kalau orang boleh cakap utara kan dia boleh masuk. Sebab apa dia satu laluan.
Untuk makluman hangpa semua, arwah Pak Razak ni adalah orang yang berasal daripada Kulim, Kedah. Jadi dulu mereka ni kalau balik raya balik di Kulim lah. Okey, balik pada soalan yang tadi, yang masa line seringgit tadi tu. Masa apa yang awak cakap, apa yang awak cakap, bincang macam mana masa nak 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 keluar daripada JDT tu? Oh, okey. Masa keluar pada JDT tu, saya cakap dengan abang lah. Saya cakap saya nak main Super League balik. Sebab saya, kalau tak silap saya, saya recovery pada injury. Time tu saya start balik main untuk JDT 2. So kalau tak silap saya dekat 2 musim. 2 musim lah saya main JDT 2. So saya cakap dengan abang saya nak main balik lah dekat Super League. So macam mana kan saya cakap. Jack Tiger! Hey Kak Long! Tengok surprise. Surprise kita buat. Jarang Kak Long nak ikut live. Sebab Hafizah ada. Hafizah bayar berapa kat kanan? Ni apa? Ini rahsia. Eh, korang dua orang diam boleh tak? Bagi Kak Long cakap. Kak Long, terima kasih banyak. Kita punya surprise menjadi ya. Untuk babak-babak berikutnya, hampa dua orang duduk tutup mulut diam. Jangan siapa-siapa menjawab. Kak Long, menjaga manusia yang bernama Aidil dan juga Zakwan ni. Macam mana Kak Long? Aku tu. Macam mana ya, kan terlebih terkurang sekarang. Oh, dia cepat terasa eh? Tak. Ha. Dia tak terasa. Apa momen yang best cerita masa zaman kecil-kecil tentang dua orang ni? Momen yang best eh? Ha. Kalau idea dengan Zakwan ni, selalu kita adik kecil ada satu je kan? Tapi bila tiba dua, kita ada dua orang. Okay. Perangai dia daripada kecil lagi, dia dah memang macam boss lah. Yang mana? Yang mana yang bos? Dua-dua. Okey. Dua-dua. Okey. Bila dia nak susu, dia akan ambil bantal busuk, dia duduk dekat tilam dia, silang kaki. Lepas tu dia akan order. Susu satu. Orang yang buat susu tu kena tahu susu dia tu, bubur susu, bubur air. Lepas tu dia akan jerit. Jangan cakoi. Jangan cakoi itu maknanya jangan kocak. Perangai dia. Dia nanti dia dah dapat susu tu dia sendiri akan goncang. Lepas tu dia akan minum. Kalau orang dah siap-siap goncang susu dia, dia tak akan minum. Perangai kan? Tanya-tanya Kak Kalung. Tanya-tanya. Dia orang memang sekarang ni dia orang kena diam je. Tak boleh menjawab. Tak. Kak Long kata tanya Hafizah perangai. Ah, perangai. Memang perangai. Kan? Okay. Lepas tu, lain pada tu, pakaian mesti nak sama ke apa ke? Kalau arwah abah, dia selalu suka beli baju sama. Dua eh, sama. Kalau belang-belang, kalau merah-merah, kalau hijau-hijau. Tapi yang nakal dia ni Aidil. Alamak. Dia akan pakai baju belang-belang. Katalah contoh dia pakai baju belang-belang kan. Lepas tu dia pergi main kat padang. Dia rasa baju tu dah foto, dia balik. Dia pakai baju adik pula. Yang sama tu. So dia pergi main lagi. Itu bukan nakal. Ya. Itu smart. Diam. I'll send you a red card please. Diam. Okay. Yes. Okay Kak Long, next. Okay lepas tu. Kan jadi dia dah buat macam dia buat macam tu. Baju tu kononnya adik dah pakai. Padahal dia yang pakai kan. Itulah perangai dia. Tapi Kak Long, keluarga Pak Razak, Kak Long sendiri, Fizal dengan Kak Long pun dah lama kan. Mengenali yeah. Diorang-diorang ni kita banggalah, kita bangga. Saya pun rasa macam dalam family ni, kita bangga ada
dua beradik yang mempunyai nama besar kan. Jadi momen yang Kak Long tak boleh lupa lah tentang diorang ni ketika bergelar sebagai pemain bola. Rasanya banyaklah momen yang kita tak boleh lupa. Tapi diorang ni daripada kecil memang arwah abah support diorang, mak support diorang kan. Kalau kata diorang ada game ke apa ke, arwah abah sakit ke atau ada apa-apa, arwah abah tak bagi diorang balik. Izinkan diorang settlekan game. Buat betul-betul so diorang ketepikan yang sakit abah ni lah. Jadi bila diorang balik, kalau diorang bawa semangat tu nak pergi main game, semangat abah tu, kalau menang kan, moment tu adalah satu yang indah lah untuk abah. Untuk kita, kita rasa bangga kan benda tu. Betul. Dalam keadaan abah sakit, dia boleh bawa benda tu main game tu kan. Jadi kita rasa itu moment yang kadang-kadang kita nanti tak apalah kita ketepikan tu game ni, kita nak konsentrate dekat abah. Tapi arwah abah bukan macam tu. Kalau tidak Fizal, tak adalah dua orang ni antibiotik abah. Kak Long ni Panadol je. Yes. Seorang lagi tu racun. Seorang lagi tu macam aku kenal. Ha, tu racun. Tapi ini antibiotik abah. Betul. Kalau kita silap masa arwah sakit pun, dia seboleh-boleh bila Fizal call masa tu pun, dia seboleh-boleh. Wahai budak-budak ni dah tahu dah apa dia sakit. Tapi bila kita tanya masa dekat Tunku Jaafar, dekat hospital Tunku Jaafar pun, dia kata, dia still bercakap. Dia kata, tak apa, tak apa, tak apa. Jangan beritahu dia pun. Kata, pakcik okey, pakcik okey. Pakcik okey lah Fizal. Itu benda yang dia selalu ya. Okey, sekarang ni okay. Abang punya line ni apa bang? Eh, lain sposin ya? Okey ya? Okey ya? Okey. Okey, sekarang ni korang dua boleh react lah daripada aku dekat aku cakap tu. Yang pertama, Adil. Pasal baju tu. Betul lah. Tak ingat. Tak ingat. Zakwan, susu. Mengaku. Ha. Susu tu mengaku lah. Mengaku. Okay. Memang kita orang tak minum susu badan. Okay. So memang minum fully susu lembu lah. So memang kalau yang buat pun memang kakak-kakak lah, Kak Long apa semua. Memang kita anak last kan, saya dengan abang ni anak last. So anak yang manja lah. Tanja. So PL kita orang memang suruh buat susu tu, kita orang sendiri yang nak kena goncangkan susu tu. Okay. So kita tak rasa puas lah kalau tahu-tahu sampai dah siap, kita minum je lah. So kita memang nak sendiri cakoi. Diorang dulu panggil cakoi. Cangkoi. Okay, sebab tak tahu. Tak tahu nak sebut goncang tu yang sebut cakoi. Okay. Ada apa-apa ucapan untuk kedua-dua adik tersayang ni Kak Long, sebelum kita nak buat surprise satu lagi untuk diorang ni? Ada apa-apa ucapan? Bukan adik tersayang, adik Tanja. Kak Long sampai sekarang ni rasa macam betul ke kembar Kak Long ni? Jangan nangis. Yang diorang ada. Tak. Apa yang diorang ada ni, kita banggalah. Lagi satu, thanks adik Abang Ci. Diorang tak lupa family, tak lupa kita orang. Jadi kita harap benda tu sampai bila-bila. InsyaAllah, amin. Adil, okay. You want to say something to your sister? Sewa. Apa? Ada nak cakap apa-apa kat Kak Long? Okay. Terima kasih lah Long, pecah rahsia. Dek. Saya satu je. Itu saya bukan. Terima kasih kat Kak Long ni. Pasal saya ingat sampai sekarang dulu kasut pertama yang saya ingat lagi, kasut pertama yang kita orang dapat dengan abang. Dedora. Kan? Loto. Itu Bantan. Loto. Kasut Loto
kira time tu Kak Long lah. Dulu abah susah nak beli kasut. Kak Long ni keluar duit dia untuk belikan kasut pertama saya dengan abang lah. Kasut boot tau. Saiz time tu saya tak ingat lah saiz. Kecil lagi macam tu. Kecil masa lagi. Harga pun murah lagi. Tak, masa tu main MSSM lah. Belum sekolah, lagi. Main sekolah. Belum lagi. Baru masa tu umur 7-8 tahun. Oh. Kiranya time tu Kak Long ni, kakak pertama yang dah bekerja lah. So dah ni Kak Long time tu dah ada gaji Long eh. So Kak Long tu tolong Abah. Kita tahu kan Abah. Tapi saya tak pernah minta dekat, kita tak pernah minta dekat Abah. So belikan kasut ke apa semua. Nah, takkan tapi nak minta kat Long, takkan nak minta kat Pak Razak. Dia bercakap apa macam ni. Tak berani. So saya ingat sampai sekarang kasut pertama boot yang kita pakai tu daripada hasil titik peluh Kak Long kerja tu beli kat kita orang. Waduh. Kita malam ni kita tak mau sembang pasal champion apa semua. Kita nak buat benda yang lain dan korang pun tak jangka abang akan buat macam ni. Betul tak? Yalah. Tajuk ni lain. Bang. Wow. Bang. Go. Bang. Abang ni orang cakap tak tahulah kabel macam mana punya kabel. Kan? Abang si Aidil tak pernah live, Kak Long tak pernah live, tapi malam ni tiba-tiba boleh live ni bang. Ingat live ni free. Ingat live ni free, bayar. Hafizah bayar tau. Patutlah, tengok. Kita Kak Long pun dia bayar, kau dia free dek. Bang, ingat free ke bang? Okey, abang live ah. Tapi apa pun saya seronok sebenarnya. Walaupun saya tak tahu nak cakap. Saya setiap kali sampai sekarang amalan yang saya buat Kak Long daripada dulu sampai budak-budak ni main sampai sekarang sebelum main mesti akan WhatsApp ataupun mesej gulak-gulak sebab apa diorang ni pada saya diorang ni special. Kita ada banyak kembar sebelum ni tetapi kembar ni tak tahu lah. Dia tak tahu dia ada satu aura lain macam sikit lah. Mungkin zaman sekarang ni lah kot. Apa dia? Mungkin zaman sekarang ni lah kot bang. Mungkin dulu, zaman dulu kita ada Khairul Zainal, Faizal Zainal. Aura dia masa tu dia punya aura. Zaman kita orang mungkin sekarang lah. Mungkin masa akan datang ada kembar. Betul? Kan? Aura dia orang mungkin lagi lain pada yang lain kita tak tahu kan. Harap awak ada lah. Kalau tak menyampah. Tapi rasa ada lagi ke aura kembar ni? Rasa ada. Tapi lambat sikit lah. Ada? Kan? Tapi lambat lah. Dia macam internet adik tadi lah. Loading. Tak ni, dia buat rambut panjang ni rasa menyampah tak? Encik? Ha? Menyampah tengok dia buat rambut panjang ni? Ya. Yeah. Mak cakap. Mak macam, yelah, mak kan tak biasa kan. Dulu kalau arwah abah ada, jangan kata rambut panjang. Rambut tu kalau potong macam pelik-pelik sikit dah kena halau. Color rambut pun kena halau. Ini kalau arwah abah ada ni, mesti kena potong. Tapi disebabkan dia kata, Ayu suka, tak boleh nak cakap apa. Beras dia belilah. Tapi Kak Long, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kak Long. Terima kasih kerana menjadi antara kekuatan pada adik-adik ni lah. Okay. Saya nak bawa seorang lagi. Kak Long keluar tak lagi saya nak bawa seorang lagi. Kejutan. Okay. Alright. Okay Kak Long. Thank you so much. Okay. Thank you, Zizal. Baik. Salam ke rumah. Kau tak nak lihat tu. Tekan. Ini bukan banci lah. Bye. Bye, Long.